Itu deh. Oh, ternyata nih yang ada rambutnya tuh kuda poni. Kalau keledai ini seperti ini nih, dia nggak ada rambutnya. Tapi jenisnya sama ya, Pak ya? Iya, telinganya panjang. Oh, Kalau gitu. keledai. Kalau keledai telinganya panjang. Iya. Kalau kuda poni tuh dia ada Ada rambutnya, poninya. ada poninya. Iya. Halo semua, assalamualaikum, welcome back to our channel. Semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Hari ini kita sudah berada di The Nice Fantastic Park di daerah Cipanas, Cianjur. Nah, di dalam ada apa aja? Kita ikuti terus liputan kita hari ini. Nah, ini dia lokasi The Nice Fantastic Park di daerah Cipanas, Cianjur. Ini dia lobi masuknya. Nah, ini tempat parkirnya juga luas. Ini untuk di sini untuk parkir kendaraan pribadi. Nah, kalau di sana tuh khusus bus di belakang. Nah, kita mau ngantri untuk masuk. Nah, di sini juga ada Naiso. Dia satu manajemen dengan Naiso, makanya namanya The Nice apa Fantastic Park. Karena satu manajemen sama Naiso. Nah, ini loket untuk tiketnya. Biaya masuknya. Nah, ini untuk peta wisatanya. Nah, ini kita masuk ke dalam kawasan. Di sini juga menyewakan kursi roda dan apa ini namanya? E-bike. Berat badan maksimal 70 kilo. Untuk sewanya 50.000 per berapa jam ini, sekitar 2 jam kayaknya. Nah, ini kalau untuk paket rombongan tuh sudah ada tour guide-nya di sini nih. Dari The Nice Fantastic Park-nya akan memandu kita selama kita ada di sini. Nah, ini kalau kita masuk sebelah kanan jalan ada toilet nih. Jadi sebelum kita main bisa kita ke toilet dulu biar nggak mengganggu mau ke belakang. Nah, di sini ada mini zoo. Nah, itu ada kora-kora. Ada laser bus baby. Laser bus baby. Ini ada marmoset. Lucu banget sih kamu tuh. Marmoset. Marmoset. Nah, berikutnya ada ular sanca. Sanca lagi tidur dia, belum bangun. Nah, Sanca. Nah, ini ada merkat. Tuh, mewah banget nih kau. Merkat. 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 Berikutnya ada Red Hen Tamarin. Hello. Red Hen Tamarin. Nah, itu
Hai. Nah, ini dia Red Hand Tamarin. Masih baru ya. Nah, nih Red Hand Tamarin. Lucu banget ini. Ya Allah. Ini monyet tupai. Lucu banget. Imut-imut gitu mukanya. Iya, lucu ya. Nah, ini monyet tupai. Monyet tupai. Nah, ini juga ada bebek. Bebek mandarin sama bebek mandarin putih. Cakep ya? Cakep banget. Oh, cakep banget. Oh, ini bebek mandarin putih. Nah, ada juga bebek mandarin. Nah, di sini juga ada kantinnya nih. Jual berbagai macam snack dan kopi. Kalau mau naik kuda juga di sini nih kita bikin. Nah, ini dia. Foto lagi. Nah, di sini kita ada hewan apa ini? Feeding alpaka. Ini alpaka. Alpaka. Halo. Iya. Nah, ini kalau mau beli pakan hewan. Harganya. Untuk tiket feeding alpaka 10.000 per orang. Di sini ada rusa juga nih, di bawah alpaka ada rusa. Nah, rusanya masih di dalam. Masih di dalam. Nah, ini dia kandangnya kuda poni. Sama di dalam ini kuda poninya. Oh, ternyata nih yang ada rambutnya tuh kuda poni. Kalau keledai ini seperti ini nih, dia nggak ada rambutnya. Tapi jenisnya sama ya, Pak ya? Iya, telinganya panjang. Oh, gitu. Kalau keledai telinganya panjang, kalau kuda poni tuh dia ada rambutnya, ada poninya. Iya. Berarti keledainya ada dua ya? Ada empat. Ya. Poninya yang ada dua ya? Dua, ya. Ini yang dari Afrika, keledainya agak pendek. Kalau sana gitu. Yang dari Itali, Bu. Yang mana? Yang agak tinggi. Oh, iya, iya. Ya, kalau ini kuda poninya dari Amerika. Oh. Kalau Bapak asli Cianjur. Oh, Bapak Cianjur. Iya. Oh, bedanya gitu ya? Kalau yang dari Amerika tuh tinggi ya? Ya. Kalau yang ini dari... Oh, enggak. Ini lebih pendek yang ini. Oh ya, ini dia sapi Texas. Oh gitu. Ini punya Bupuan. Sapi Texas yang biasa dibikin steak nih katanya. Nah, tuh ada temannya juga nih. Nah, lanjut. Ini apa ini di sini nih? Ini apa? Domba, Mbe. Aduh, disambut nih Mbe. Domba dari mana ini? Oh, Spanyol. Oh, kalau yang ada hitamnya itu dari Afrika. Oh iya. Dia berapa bulan sekali bulunya di ini? Oh, kalau udah tebal jadi nggak tergantung ya, kayak ini nih yang tebal ini ya. Ini iya. Domba Spanyol. Nah, ini dia caracal. Apa nyebutnya, caracal apa caracal? Nah, ini caracal. Sigung albino.
Tanuki. Halo. Wah, lucu sekali. Tanuki. Nah, ini rakun, rakun. Halo, rakun. Kun-kun rakun. Oh, jauh dia. Lagi bobo. Nah, di sini semua kandang-kandang binatang. Nah, ini ada kandang kambing juga di sini. Kita mau lanjut ke jembatan gantung. Naik flying fox, nyebrang ke sana. Ini kita mau turun lagi menuju jembatan gantung. Ini peraturannya. Nah, kita checklist dulu ya. Maaf ini. Ya, ini tangannya. Kali naik doang ya? Kali naik. Oke. Ya, makasih. Oh, boleh. Udah pulang dari jembatan. Oh, gitu. Jadi hanya di sana aja bolak-baliknya gitu ya di. Tapi kalau udah ngelewatin sini udah enggak bisa. Iya, udah bisa. Iya, oke. Okay. Makasih ya, Mas. Aman nih ya. Panjangnya berapa ini, Mas? 230, lumayan ya. Enggak nyampe-nyampe. Jembatan gantung, do not jump. Wow, rasanya nggak terlalu goyang sih ya, lebih keker ini. Mungkin karena sendiri yang naik, jadi nggak terlalu goyang. Coba kalau rame-rame mungkin lebih kenceng goyangannya. Di Nice Fantastic World, jembatan gantung. Panjangnya tadi sekitar 200 meter lebih ya. Ini termasuk keker, jadi nggak terlalu goyang-goyang gitu. Nah, kita sudah ada di ujung jembatan gantung. Nah, ini dia. Di sini ada tempat kita buat lesehan, buat makan siang, dan lain-lain. Di atas bisa sampai ke sana. Nah, ini kita masih menaiki anak tangga nih untuk menuju atas. Kita mau ngadain games dan makan siang di sini. Lumayan anak tangganya dari bawah sampai atas ini. Nah, ini kalau untuk rombongan kita disiapin gazebo seperti ini nih tempatnya. Nah, ini khusus untuk rombongan. Jadi kalau mau acara gathering atau acara arisan bisa di sini nih. Sudah paket, sudah termasuk gazebo ini. Ini kenapa dipojok? Nah, ini di atas gazebo kita juga ada semacam resto juga. Dia nyiapin minuman, aneka minuman. Ada jus juga. Dan ada beberapa makanan juga nih.
Ini hitungannya gimana Mbak, per lauk ya? Iya, per itu. Kalau kayak udang gini berapa sih ini? Kalau ini udang bakar 33.000. 33.000 ya. Kalau kayak ayamnya berapa? Ayamnya 33.000. Kalau yang paketan enggak ada ya? Kalau oh, rombongan aja. Oh ini untuk harga paketnya ya? Ada paket. Nah, harga paket. Oh ini nggak rombongan juga nggak apa-apa ya? Datang sendiri juga. Ah, kenapa? Adanya hari weekday aja. Oh weekday, kalau weekend nggak ada ya? Oke oke. Makasih ya Mbak. Nah ini cukup luas nih kantinnya nih. Restorannya cukup luas dan terbuka. Dari sini kita lanjut ke musola. Musolanya ada di samping di atas. Banyak. Nah, dari restonya tadi kita mau ke musola, lanjut ke atas. Di sini juga ada kantin. Restorannya juga banyak permainan anak-anak. Nah, di sini juga ada semacam playground untuk anak-anak. Letaknya nggak jauh dari restoran yang tadi. Di resto kalau kita mau ke musola kita tinggal naik ke atas. Pes lagi buat santai-santai. Toiletnya ada di depan. Ini untuk masuk ke musolanya. Di sini tempat wudhu pria. Nah, ini musola untuk sholat laki-laki. Kalau untuk perempuan di atas tempat wudhu perempuan. Nah, di atas perempuan sholatnya. Nah ini area sholat untuk wanita di lantai 2. Di lantai 2. Karena posisinya di atas, cuaca sangat panas, jadi ada ini nih, apa nih namanya? Nah, shower nih. Adem. Oh, yeah.
Aduh kayaknya nggak ikut lah mungkin. Tadi aku mau lepas tangan di tengah, tapi kena aku takut itu ada guncangan, gak jadi. Kabehan aja. Ayah nak kau. Nah, ini rabbit house. Rabbit house. Nih, ih, rabbitnya di mana-mana. Nah, di sini nih tempat bermain anak-anak. The playground. Ini ada prosotan juga. Few moments later. Nah, selesai juga liputan kita di Nice Fantastic Park di daerah Cianjur, di Panas Puncak. Semuanya so far bagus semua, cuman masih banyak yang belum kelar ya untuk dibangunnya karena masih baru. Untuk yang mau main-main di sini bisa diajak anak-anak dan keluarga di sini. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.